makan dulu. Baca apa? Udah dong. Apa mau barang-barang apa? Enggak usah lagi. Itu setelah gua hunting itu habis foto-foto, mungkin entah capek atau gimana, si Alfi sama Dara ini gua suruh beli makanan gitu. Dan enggak taunya gua tungguin tuh udah lama banget gitu. Enggak taunya gua disuruh ke restorannya gitu. Enggak tahu kenapa katanya tempatnya itu enak banget dan restorannya pun baru soft opening kemarin gitu. Nah, dan gua jadi penasaran dong gitu gimana mungkin tempatnya enak atau gimana gitu ya. Jadi yuk coba kita datang ke sana. Let's go. Oh ya, by the way, gua mau ke sono pakai ojek. Jadi karena lumayan jauh banget, karena gua lagi di pinggir jalan di Jakarta Pusat, daerahnya itu tepatnya di Ben Hill gitu ya. Jadi gua sedikit ya, mungkin ada 1 kilo 2 kilo ke sono, jadi gua pakai ojek biar cepat gitu ya. Yuk. Ya, sekarang lagi di jalan menuju ke tempat restorannya. Gue juga penasaran sih, katanya dia habis soft opening gitu ya. Kemarin habis soft opening gitu. Nanti kita lanjut pas udah sampai di restorannya. Oke, gue udah sampai di restorannya. Bang, thank you ya. Ya, hati-hati ya. Oke, sip. Oke, jadi gue udah sampai di restorannya. Pantesan gue udah nunggu lama-lama gitu ya. Tempatnya itu enak banget gitu. Tempatnya nyaman atau gimana gitu, gue gak tahu gitu. Nah, ini namanya The Bowls. Ya, coba kita lihat ya, soft open. Jadi kemarin itu baru soft opening gitu. Namanya The Bowls, The Hungry. Bisa dilihat ya, itu The Bowls, The Hungry. Dan untuk lokasinya itu ada di Jakarta Pusat, di Ben Hill gitu ya. Jadi yuk kita langsung masuk ke dalam. Di tempatnya gua udah nungguin lama-lama, abis hunting capek coy. Ada di sini. Aduh, gimana ini, gimana? Jadi ini berapa jam makan di sini? Tadi kan katanya mau dibungkus kan? Iya. Tapi gila, dari tempatnya enak banget sih emang buat nongkrong sini. Tapi sih emang kalau gua lihat tempatnya emang enak sih gitu ya. Enak sih. Ini baru soft opening atau? Ini kita baru soft opening kemarin ya. Baru kemarin tanggal kemarin. Oke. Jadi restoran ini katanya baru soft opening juga gitu. Nah, lu siapa nih? Di sini ada Sapporo Black Pepper. Sapporo Black Pepper. Coba kita sedikit lebih mendekat ya. Ini apa namanya? Sapporo Black Pepper. Sapporo Black Pepper. Ya. Nah. Ini ada spesi chicken katsu. Spesi chicken katsu. Ya. Oke. Coba. Ya. Jadi dia modelnya packing seperti ini gitu. Jadi simpel banget kalau lu mau makan di mana gitu, enak banget ini. Apalagi coba ini. Ini dori katsu, dori katsu. Iya. Ini dori katsu. Ada chicken katsu, chicken katsu. Oke, okay. Amin chicken katsu. Oke. Okay. Jadi kita di hunting terus ya, kita beli makanan 4 menu. Kita lanjut nanti pas makan-makan di sini. Thank you. Ya, kita makan dulu. Seperti biasa gue mau hunting kemana-mana, sayangan karena dipakai juga
buat di pundak tuh enak banget gitu. Biasa pakai pohon Cina. Gimana gimana nih? Enak ya? Ini gua dapat apa nih? Kalau lu kan 2 tahun Indonesia nih, 2 kali bersih. Mirip-mirip tabel dunia akhirat ya? Dunia akhirat kayak di rumah gitu loh. Itulah. Kalau lu lebih fit, pada sini ya. Jarak space. Karena tadi kita udah keliling ke Jakarta ya, berarti gitu ya? Keliling ke Jakarta, hunting-hunting foto-foto. Seperti biasa gue kalau malam-malam itu suka bikin apa? Video-video sinematik, terus foto-foto panning suit di jalan. Biasa hobi gue gitu. Nah, dan mereka perlu ini, lagi gue aja gitu. Jadi kita makan ini harganya yang pulangan ini harganya 2.500. Jadi 2.500. Jadi ditambah ada diskon kemarin 20% apa lagi yuk. Jadi coba datang sini. Kalau dengar-dengar makanya kita tanggung nih. Kita tanggung lah. Cilama. Jadi masih ada kesempatan untuk semuanya datang sini. Seru. Ini kira. Tadinya kan mau take away ya. Jadi udah dibikinin pakai kemasan gini. Ya itu gimana ceritanya itu gue udah nunggu lama-lama. Udah nunggu sendirian lagi, parah banget. Tapi kira-kira kayak tempatnya enak banget sih. Makanya lah, aku mau makan ini tapi sih. Macam-macam. Iya. Ini nggak apa-apa ya, pakai kemasan ini ya. Iya. Bagi lo lah. Udah dong. Apa mau bareng-bareng apa? Nggak usah. Ya. Iya, kita makan dulu. Apa nggak dia bisa ngalahin sambal dunia akhirnya?
di rumah. 4 tahun ya. Jadi bisa ngalahin apa enggak ya, lu enggak tahu. Kayaknya tapi main dulu ya. Ya. Oh, sambal. Sambal. Oh, enggak, kan. Sambal. Garam. Enggak. Suka juga. Cowok ibu lo harus suka sambal. Kalau boleh anggap sudah 12 lah. 12 sampai yang enak. Kayaknya tempat ini kan bisa lebih bedoin teman-teman. Enak kok ya. Jadi ada yang namanya afterburn gitu. Jadi setelah makan pedesan, habis itu rasanya sensasinya
kita boleh, ya, saya boleh. Namanya Afterburn ya. Boleh. Nanti coba di next video kita coba buatin. Ya. Semua habis cuy. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Untuk depannya masih banyak video yang akan datang. Bye.